السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dikasihi jawatan kuasa Surau Al-Ittihadiyah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita atur rasa syukur kita kepada Allah. Dalam keadaan kita sudah berada pada tanggal 21 Zulhijjah tahun 1439 Hijrah ini, Allah Ta'ala masih memberi ruang dan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita berada di dalam rumah Allah, menunaikan salat zuhur secara berjemaah, dan kita berada meluangkan masa kita berada di dalam majlis ilmu untuk kita baca satu surah di dalam Al-Quran pada tengah hari ini insya-Allah. Sebagai perkongsian rohani kita mengisi kelapangan waktu kita pada tengah hari ini, ana memilih satu surah untuk sama-sama kita baca dan sama-sama kita hayati makna dan penafsirannya. Surah yang ana pilih pada tengah hari ini, ana nak petik daripada surah Abasa. Surah Abasa yang berada pada juzuk yang ke-30 di dalam Al-Quran. Dan kalau kita buka Al-Quran, ia akan berada pada muka surat 585. Muka surat 585 di dalam Al-Quranul Karim merupakan surah yang ke-80 di dalam susunan Mushaf Al-Quran, sebelum daripada surah At-Takwir ia berada. Kalau boleh, sebelum kita melihat makna dan penafsirannya, ada baiknya kita baca beramai-ramai dulu sebahagian daripada surah ini insya-Allah, untuk kita mengutip pahala daripada kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim pada tengah hari ini insya-Allah. Ikut ana bacaannya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. صدق الله العظيم. Para hadirin sekalian, surah yang sama-sama kita baca sebentar tadi, kita pilih daripada surah Abasa yang berada pada juzuk yang ke-30. Sengaja ana minta kita baca beramai-ramai dulu sebelum kita melihat huraiannya, agar kita boleh mengutip pahala daripada kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kerana Nabi SAW bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi 'ashri amthaliha." Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah iaitu Al-Quran, baginya satu ganjaran pahala.
Dan daripada satu ganjaran pahala ini boleh digandakan menjadi 10 gandaan pahala. Lalu Rasulullah menyebut, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan kalau kamu membaca alif lam mim itu bukan satu huruf, kata Rasulullah. Walakin alifun harfun. Tetapi alif itu satu huruf. Walamun harfun. Lam itu satu huruf. Wa mimun harfun. Dan mim itu satu huruf. Maknanya kalau kita congak mudah, berdasarkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, kalaulah tengah hari ini kita baca alif lam mim saja, bermakna kita sudah layak untuk mendapat sebanyak 30 gandaan pahala di sisi Allah. Di dalam surah Abasa ini mengandungi sebanyak 533 kalimah ataupun huruf. Mengandungi sebanyak 533 huruf. Kalaulah 533 huruf didarabkan dengan 10 kali, bermakna kalau kita baca surah Abasa ini secara lengkap, kita sudah mendapat sebanyak 5330 pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai saham hari akhirat kita. Sebagai manusia yang beriman, kita percaya kepada apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan pahala atas bacaan Al-Quran yang kita baca beramai-ramai sebentar tadi insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Abasa. Apakah yang dimaksudkan dengan abasa? Surah ini surah yang dinamakan padanya dengan abasa. Apakah maksud abasa itu sendiri? Abasa ini dia ada dua makna. Yang pertama, abasa dengan makna berkerut dahi. Itu yang pertama. Yang kedua, abasa dengan makna bermasam muka. Berkerut dahi ni macam mana? Macam ni. Kita rapatkan dahi kita ni ke antara tengah-tengah ni, akan ada lekukan. Betul atau tidak? Ini dipanggil sebagai abasa. Sebab apa kita biasanya berkerut dahi ni? Kerana kita tidak selesa, betul atau tidak? Ataupun kerana kita marah. Ataupun kerana kita ni rasa letih. Letih kita, keruk dahi kita. Ataupun sebagai contoh, sekejap lagi nak keluar daripada surau kita kan, tiba-tiba selipar kita hilang. Berkeruk dahi atau tidak? Confirm keruk dahi orang kita. Kenapa? Kerana marah. Ataupun kita nak balik ke rumah kita sekejap lagi, nak reverse je kereta kita tu, tiba-tiba ada orang blok belakang kereta kita. Nak undur kereta tak boleh. Masa tu kita akan marah atau tidak? Marah. Apa reaksi semula jadi kita ketika itu? Akan berkeruk dahi kita. Berkeruk dahi inilah yang dipanggil sebagai abasa. Abasa dengan makna apabila dua kening dirapatkan lalu timbulnya lekukan di tengah-tengahnya itu, itulah yang dimaksudkan dengan abasa berkeruk dahi. Satu maknanya. Jelas tak dah? Yang kedua, abasa dengan makna bermasam muka. Bermasam muka. Siapa yang bermasam muka di dalam surah ini? Ia merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dahinya berkerut, yang mukanya bermasam muka. Kenapa? Ada peristiwa yang kita akan baca selepas daripada ini insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksudkan dengan abasa. Yang kedua, kita perlu tahu apabila kita belajar tafsir Al-Quran, kita kena tahu bagaimanakah ataupun surah ini dia terdiri daripada surah makkiyah ataupun madaniyah. Kerana melalui mengetahui makkiyah ataupun madaniyah inilah kita akan mengetahui dari sudut ayat-ayat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dia tuju kepada siapa. Kalau kita tahu garis masa, kerana surah makkiyah surah yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Lalu ayat Al-Quran yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dia berbeza jika dibandingkan dengan surah yang diturunkan selepas Rasulullah berhijrah. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, kita boleh detect perkara ini. Surah yang diturunkan sebelum Rasulullah berhijrah ada perbezaan
dengan surah ataupun ayat yang digunakan selepas Rasulullah berhijrah. Surah Abasa ini tergolong daripada surah yang mana? Dikenali surah Abasa sebagai surah Makkiyah. Apakah surah Makkiyah? Iaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah menuju ke Madinah, dengan makna surah yang ketika Rasulullah berada di Mekah selama 13 tahun itu. Surah Abasa ini surah yang dikenali dengan surah Makkiyah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Kategori yang lain, surah di dalam Al-Quran dinamakan dengan surah Madaniyah. Apakah surah Madaniyah? Iaitu surah yang diturunkan selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah menuju ke Madinatul Munawwar. Itu yang kedua. Yang ketiga, surah Abasa ini mengandungi lebih kurang 42 ayat. Ada 42 ayat di dalam surah Abasa tersebut. Kita baca tadi daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 sahaja daripada surah Abasa. Ini yang ketiga. Kenapakah dinamakan surah ini dengan surah Abasa? Kerana mengambil daripada permulaan ayat yang pertama surah ini dengan Allah Ta'ala mulakan Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Ayat yang pertama Allah Ta'ala ceritakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu nama surah tersebut dinamakan bersempena dengan keadaan reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dinamakan dengan surah Abasa. Kalau kita perhatikan surah-surah di dalam Al-Quran ini, ada beberapa kategori penamaannya. Ada yang dinamakan dengan nama binatang surah tersebut. Apa dia? Ada 5 surah. Yang pertama suratul Baqarah, surah lembu. Yang kedua surah An-Naml, surah semut. Yang ketiga surah Al-Ankabut, surah labah-labah. Yang keempat surah An-Nahl, surah lebah. Yang kelima surah Al-Fil, surah gajah. Ini surah yang dinamakan berdasarkan nama binatang di dalam Al-Quran. Siapa yang tentukan penamaan surah ini? Bukan para sahabat, bukan para alim ulama, bukan ulama yang terkemudiannya, tetapi ia ditentukan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui panduan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada surah yang dinamakan dengan nama para nabi. Banyak kita baca surah Muhammad, surah Nuh, surah Ibrahim, beberapa surah yang lain ini dinamakan bersempena dengan para nabi. Ada surah juga di dalam Al-Quran bersempena dengan peristiwa yang berlaku di dalam surah tersebut. Antaranya suratul Kahfi, kalau kita tengok menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Antaranya suratul Ahzab. Suratul Ahzab yang berada pada juzuk yang ke-21 menceritakan berkenaan dengan peristiwa peperangan Ahzab yang berlaku, yang diceritakan di dalam surah tersebut. Dan antaranya surah Abasa. Surah Abasa ini dinamakan bersempena dengan cerita yang direaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ceritanya? Ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeruk dahi dan Rasulullah telah bermasam muka kerana peristiwa yang berlaku di dalam surah ini. Ini yang keempat. Yang kelima, apakah sebab turunnya surah ini? Ada peristiwanya. Apakah yang menyebabkan surah ini diturunkan oleh Allah Ta'ala? Ada peristiwanya. Sebab turun surah inilah yang dinama dengan asbabun nuzul atau sababun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran ataupun surah di dalam Al-Quranul Karim. Kalau di dalam hadis, kita akan memanggil sebab turunnya hadis ini dinamakan dengan sababul wurudul hadis, sebab turunnya hadis. Tetapi di dalam Al-Quran adanya dipanggil dengan sababun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang ada asbabun nuzul, sebab berlakunya peristiwa, sesuatu peristiwa yang menyebabkan Al-Quran ini diturunkan. Bagaimana cara yang mudah untuk kita mengetahui kalaulah sesuatu ayat itu mengandungi asbabun nuzul, mengandungi sebabnya?
kita tengok kebiasaannya Allah Ta'ala mulakan dengan yas'alunaka 'anil anfal. Mereka tanya kepada kamu wahai Muhammad, mereka tanya kepada kamu tentang harta rampasan perang. Bila orang tanya kepada Rasulullah, Allah Ta'ala jelaskan sebabnya. Lalu turunlah ayat Al-Quran. Sebab pertanyaan itulah dinamakan sebagai asbabun nuzul. Orang tanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka tanya kepada kamu tentang haid. Lalu Allah Ta'ala jelaskan. Yas'alunaka 'anil qital. Mereka tanya kepada kamu wahai Muhammad tentang bagaimana berjihad pada jalan Allah. Lalu diturunkan ayat. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, adanya perkataan yas'alunak, yas'alunak menandakan di sana adanya sebab sesuatu ayat ini diturunkan. Sebab inilah dinama dengan sababun nuzul, asbab turunnya ayat ataupun surah, sesuatu surah itu. Itu dari sudut umumnya. Tetapi di dalam surah Abasa ini ada sebab yang khusus. Apakah sebabnya? Diceritakan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah cerita kenapakah surah Abasa ini diturunkan. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Al-Imam Hakim rahimahullahu ta'ala, insyaAllah, Aisyah menceritakan diturunkan ayat Abasa wa tawalla ini. Kenapa? Kerana kata Aisyah radhiyallahu anha, ia berkenaan dengan datangnya seorang lelaki yang buta namanya Abdullah bin Ummu Maktum. Ketika datangnya Abdullah bin Ummu Maktum inilah beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memanggil Rasulullah beberapa kali. Dia panggil Rasulullah, dia sebut macam mana? Ya Rasulullah arsyiduni. Ya Rasulullah arsyiduni. Ya Rasulullah arsyiduni. Dia matanya buta. Sedang dilakukan apa oleh Rasulullah, dia tidak nampak. Ketika itu kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bertemu dengan 6 orang pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy ini orang yang memiliki jawatan tertinggi bagi masyarakat Arab ketika itu. Rasulullah cuba memperkenalkan Islam kepada mereka. Berapa ramai Rasulullah mampu mengumpulkan seramai 6 pemimpin yang paling besar bagi masyarakat Quraisy. Siapa 6 orang ini? Ulama mengatakan antara 6 orang ini, namanya yang pertama Utsbah bin Rabi'ah, yang kedua Syaibah bin Rabi'ah, yang ketiga Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah, pemimpin di Mekah, yang keempat namanya Umayyah bin Khalaf, yang kelima namanya Abu Jahal, Abu Jahal pemimpin ketika itu di Mekah, yang keenam adanya nama Al-Walid bin Al-Mughirah. Keenam-enam ini merupakan pemimpin yang paling besar di Mekah. Kalau kita di Malaysia ni, siapa pemimpin paling besar? 6 orang ni. Kalau kita cuba buat perbandingan, adalah di sana adanya yang dipertua agung. Di sana adanya sultan. Di sana adanya ketua ataupun yang disebut dengan yang dipertua negeri. Di sana adanya Perdana Menteri. Adanya Timbalan Perdana Menteri. Adanya Jemaah Menteri. Agak-agaklah. Senang ataupun tidak nak kumpulkan daripada agung sehingga jemaah-jemaah menteri ini di dalam satu majlis yang sama. Senang ataupun tidak? Payah tak dah? Semua pemimpin negara ada dalam masa yang sama. Majlis apa je ada majlis macam tu? Majlis apa agak-agak di Malaysia kita ni? Payah nak kumpul ni? Persidangan parlimen? Tidak. Tak semua hadir. Hari raya, rumah terbuka yang di-Pertuan Agong? Tak semua hadir. Apa lagi? Apa? Apa? Kenduri. Kenduri apa tu? Yang menyebabkan agung datang. Raja-raja Melayu datang. Yang di-Pertua Negeri datang. Menteri Besar datang. Jemaah Menteri datang. Perdana Menteri datang. Majlis apa? Majlis? Mesyuarat Raja-Raja saja. Majlis lain di Malaysia ni tidak ada. Yang mampu mengumpulkan semua pemimpin negara di dalam satu majlis, tidak ada di dalam majlis melainkan mesyuarat raja-raja. Di sana agung datang, seluruh raja-raja Melayu datang, yang di-Pertua Negeri datang diiringi menteri besar masing-masing. Adanya Perdana Menteri, akan adanya Jemaah Menteri. Ini satu kesempatan
kalau kita diberi peluang untuk bercakap di dalam majlis tersebut. Betul atau tidak? Rasulullah begitulah. Ketika Rasulullah sedang berdakwah kepada 6 pemimpin Quraisy yang paling besar di Mekah, ketika itulah datangnya seorang lelaki yang buta namanya Abdullah bin Ummu Maktum, mengulangi perkataan yang sama, memotong ucapan Rasulullah. Apa dia sebut? Arsyiduni ya Rasulullah, arsyiduni ya Rasulullah, arsyiduni ya Rasulullah. Rasulullah dek bucak, dia potong. Rasulullah dek bucak, dia potong. Sedangkan dia buta, dia tidak mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggakan apabila beberapa kali dia memotong ucapan Rasulullah. Kalau kita suka ataupun tidak, kita berucap orang potong kita. Kita tak suka. Rasulullah dia tunjukkan sifat semula jadinya. Tidaklah yang disebut dengan menjejaskan kemaksuman Rasulullah. Bila Abdullah bin Ummu Maktum memotong ucapan Rasulullah ketika Rasulullah sedang menyampaikan risalah Islam, ketika itulah Rasulullah ini dia terkerut sikit dahi dia. Bekerut dahi ni. Kita kalau bekerut dahi tu ada something lah, betul tak? Kalau biasa kita tak bekerut. Kalau bekerut macam tu ada something lah. Tiba-tiba Rasulullah bekerut dahinya. Dan Rasulullah sedikit termasam mukanya. Bila bermasam muka, Abdullah bin Ummu Maktum ni dia tengok Rasulullah ni tak layan lagi dia. Macam mana dia tahu Rasulullah ada di sana? Sahabat yang bagi tahu. Dia tanya Rasulullah di mana? Sahabat kata ada kat sana. Dia panggil Rasulullah, menyebabkan akhirnya dia tanya, "Wahai Rasulullah, salah ke aku nak tanya kamu ni?" Rasulullah kata tak salah pun. Rasulullah bagi tahu tak salah pun. Rasulullah bagi reaksi minta dia tunggu sekejap. Tetapi kerana Rasulullah tidak terus melayan Abdullah bin Ummu Maktum inilah menyebabkan turunnya ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 di dalam surah Abasa. Allah Ta'ala sebut Abasa wa Tawalla. Dia telah bermasam muka dan dia telah berkeruk dahinya dan dia telah berpaling wajahnya daripada Abdullah bin Ummu Maktum. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan teguran ini sedikit pun tidak menjejaskan kemaksuman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana apa? Yang ditunjukkan oleh Rasulullah hanyalah sifat sebagai manusia. Ada ketika manusia ni dia marah. Ada ketika manusia ni dia bermasam muka. Ada ketika manusia ni dia tersenyum. Ada ketika manusia ni menangis. Semua ini merupakan reaksi semula jadi dan dia tidak menjejaskan sifat kemaksuman yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dia tak layan lagi Abdullah bin Ummu Maktum? Ada dua tujuan yang besar kata ulama. Yang pertama, Rasulullah cuba memperkenalkan Islam kerana Islam ni baru bertapak di bumi Mekah. Bila Rasulullah boleh perkenalkan Islam kepada 6 pemimpin yang paling besar ni, paling kurang mereka tidak akan menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana mereka faham terhadap apa yang dicuba dibawa oleh Rasulullah. Satu, ataupun yang lebih baik, kalaulah ke-6 orang ini memasuki Islam, masuk agama Islam, ia lebih baik. Kenapa? Kalau 6 orang ni masuk Islam, bermakna pengikut ke-6 pemimpin ini, dia akan turut menerima Islam tanpa banyak soal. Sebab apa? Pastinya ada penyokong ni yang menyokong membuta tuli, betul atau tidak? Yang sokong ikut pemimpinnya. Pemimpin buat apa, kami sokong. Lalu Rasulullah target macam ni lah. 6 orang ni peluk Islam, kita akan dakwah dengan mudah yang pertama. Ataupun kalau 6 orang ni peluk Islam, bermakna kita akan menerima pengikut yang begitu ramai yang akan memeluk Islam. Ini yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengokkan betapa hebatnya orang yang berpengaruh apabila dia lakukan sesuatu. Kita tengok siapa ni. Lebih kurang sebulan ataupun 2 bulan lepas, perpindahan, kalau tuan-tuan follow lah bab bola ni, perpindahan Cristiano Ronaldo daripada Real Madrid pergi ke Juventus menyebabkan satu fenomena bola sepak yang cukup hebat di Itali. Juventus ni kelab Itali. Ronaldo berpindah daripada Spain, daripada Sepanyol pergi ke Itali. 10 hari sahaja Ronaldo
mengisytiharkan dia ini join kelab Juventus. Jualan jersey kelab Juventus ini meningkat menyamai setahun jualan pada tahun yang sebelumnya. Subhanallah. 10 hari je orang hebat ni dia masuk kelab ni Juventus. Menyamai jualan selama setahun. Allahu Akbar. Ini apa dia ni? Pengikut yang akan menyokong membuta tuli. Inilah yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh pegang kepala dia, kita akan berjaya menawan keseluruhannya. Sebagai contoh yang lain kan. Kalau kita lah, kita nak bekerja di syarikat hebat, apa sebagai contoh? Petronas lah. Kita nak jawatan yang tertinggi, antara yang tertinggi di Petronas. Kalau kita dengan diri kita sendiri, agak-agak mudah ataupun tidak kita nak masuk company Petronas? Payah tak dah? Nak melangkah satu-satu. Bagaimana cara yang mudah ni? Cara yang mudah, kita berkahwin dengan anak CEO Petronas. Sebab apa? Kalau ada jawatan, dia akan bagi pada kita lah. Kita menantu dia kan. Ini yang dilihat oleh Rasulullah ni. Kita tengok kan di Malaysia sendiri kan. Dulu-dulu bagaimana Islam boleh tersebar? Hasil daripada perkahwinan. Hasil daripada yang disebut dengan jalinan yang rapat ini. Inilah yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada sedikit yang menyebabkan Allah Taala tegur kerana reaksi Rasulullah yang berkeruk dahinya ketika datangnya Abdullah bin Ummu Maktum bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan agama kepadanya. Jelas dah. Itu yang disebut dengan sababun nuzul ataupun sebab turunnya surah Abasa ini. Kita pergi kepada ayat yang pertama di dalam surah Abasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla. Dia iaitu Muhammad telah bermasam muka ataupun berkeruk dahi, wa tawalla, dan dia juga telah berpaling. Para hadirin sekalian, ayat ni ulama bincang. Al-Quran kita tahu merupakan suatu wahyu yang Allah Taala berikan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya apabila Allah Taala nak menegur Nabi Muhammad, kerana Al-Quran ni diturunkan kepada Rasulullah, seolah-olah di sana adanya percakapan ataupun conversation antara Allah dengan Rasulullah kerana diturunkan kepada Rasulullah. Sepatutnya lah apabila Allah Taala nak menegur Nabi Muhammad, Allah Taala dia akan guna dengan kalimah kamu ni Muhammad telah bermasam muka ataupun kamu ni Muhammad telah berpaling wajah. Sebab apa? Sebab kata ganti nama yang kedua kita akan gunakan kepada orang yang kita nak tuju, yang berada di hadapan kita. Tetapi kalau kita perhatikan pada ayat yang pertama, Allah Taala di saat nak menegur Rasulullah, Allah Taala dia tidak menggunakan kata ganti nama yang kedua. Kamu Muhammad yang bermasam muka ataupun awak Muhammad yang bermasam muka. Tetapi Allah Taala menyebut dia Muhammad yang bermasam muka. Dia yang berpaling muka. Dia ni kebiasaannya kata ganti nama ketiga. Lil ghaib. Apa ni lil ghaib? Orang yang tidak ada di hadapan kita, kita sebut mereka satu. Ataupun kita sebut dia. Betul tak tuan? Dah. Faham ke dah? Kalau kita nak bercakap dengan orang berada di hadapan kita, kita akan sebut macam mana? Awak ataupun kamu. Itu lebih kena. Sebab apa? Sebab dia ada di hadapan kita. Al-Quran antara Allah kepada Rasulullah. Kenapa Allah Ta'ala tidak sebut kamu ni Muhammad bermasam muka, kamu ni telah berpaling wajah? Tapi tidak begitu teguran Allah. Allah Ta'ala dia gunakan kata ganti nama ketiga, iaitu dhamir lil ghaib. Dhamir ke atas orang yang tidak ada, ke atas orang lain, orang yang jauh. Allah Ta'ala menyebut dia tu Muhammad telah bermasam muka. Sedangkan Al-Quran itu kepada Rasulullah. Tiba-tiba Allah Ta'ala sebut dia tu Muhammad telah bermasam muka, dia tu Muhammad telah berpaling wajah. Sedangkan Al-Quran ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ulama sebut? Di dalam bahasa Arab inilah Allah Ta'ala, walaupun
dia nak menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kasihnya Allah, sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berkurangan. Nak tegur Rasulullah, Allah Taala lapik lagi. Kenapa Nabi Muhammad ni kekasih Allah? Nak menjaga hati Rasulullah, dalam masa yang sama nak menegur Rasulullah, Allah Taala tegur, tetapi disandarkan kepada orang yang tidak ada. Nampak atau tidak? Kalau pepatah Melayu kita sebutkan, nak marah pada anak, apa ni, nak marah pada menantu, kita buat macam mana? Kita pukul anak, betul atau tidak? Ini orang Melayu kita ajar. Tujuannya apa ni? Nak pastikan teguran kita sampai menantu tidak terasa hati, betul atau tidak? Kita nak tegur menantu kita, apalah sebagai contohnya, dia ini tidak masak ke, ataupun dia ni bangun lewat ke, sebagai contoh. Macam mana kita buat? Kita direct kepada menantu kita ke, ataupun kita tegur melalui anak kita? Sebagai bapa ni, tegur melalui anak, betul atau tidak? Kenapa kita tak pergi tuju pada menantu tu? Kita bimbang-bimbang, ada kesan yang dalam kepada diri dia. Allah Taala dia kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat ayat ni ayat teguran pada Rasulullah, ayat nak menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi teguran ini tidak disampaikan secara direct, bimbang-bimbang terkesan pada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Quran turun pada Rasulullah, tetapi Allah Taala menyebut dia telah bermasa muka. Dia yang mana tu? Dia yang Rasulullah yang turun ayat Al-Quran padanya itulah. Tapi Allah Taala tidak tuju kamu tu Muhammad bermasa muka. Tidak. Allahu Akbar. Ini menandakan kasihnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh yang lain, kalaulah cucu kita kan bagi tahu pada nenek dia, nenek saya ni lapar, cucu bagi tahu pada nenek dia. Lepas tu nenek ni tanyalah, mak kamu mana? Dia kata mak tidur lagi, dia kata pukul 9 pagi tak bangun lagi. Sebagai contoh, kita pun bagi tahu pada anak yang kecil ni, bagi tu ada cucu kita yang kecil, kita kata macam mana? Pergi kejut ibu, bagi tahu kamu ni lapar. Kita bagi tajakan pada cucu kita kan. Kita ni sebagai mertua, kita takkan pergi ketuk bilik dia. Bangun-bangunlah ni pukul 9 dah, cucu lapar dah ni, kita sebut. Tak gitu ni. Kenapa ni? Kerana kita nak jaga hubungan kita dengan menantu kita. Walaupun kita nak tegur, kita akan hantar wakil yang lain, orang yang lain, pihak yang lain, untuk memberi perkhabaran agar dia sedar kesalahan dia, tetapi hatinya tidak terasa. Jelas tuan-tuan tidak ada. Begitulah Allah nak menegur Nabi Muhammad, tetapi Allah Ta'ala dia sandarkan kepada pihak yang lain, iaitu yang disebut dengan pihak al-ghaib, pihak yang tidak ada. Itu ayat yang pertama. Jelaskan insyaAllah. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, anja'ahul a'ma. Kenapa Rasulullah bermasam muka, berkerut dahinya, berpaling wajahnya? Kerana ada satu sebab, kata Allah. Kerana anja'ahul a'ma, telah datang orang yang buta bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, ayat ni ni ulama dia bincang. Sedangkan kita diajar dalam surah Al-Hujurat agar kita tidak memanggil seseorang dengan sifat ataupun gelaran yang mana seseorang itu mempunyai kekurangan pada dirinya. Allah Taala ajarkan, wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu gelar seseorang itu dengan gelaran-gelaran yang buruk. Sifat buta yang ada pada Abdullah bin Ummu Maktum ni, agak-agak orang buta suka ataupun tidak kalau kita gelar dia buta? Tak suka. Kalau kita jumpa seseorang, dia nama Ahmad sebagai contoh, Ahmad ni matanya buta, agak-agaklah dia lebih suka kita panggil dia dengan nama Ahmad ataupun kita panggil, eh si buta Ahmad. Tetapi di dalam Al-Quran, dalam suratul Hujurat, Allah Ta'ala ajar, jangan kamu panggil dengan sifat buruk, sifat kekurangan yang ada pada diri seseorang. Tetapi kenapa pada ayat yang kedua Allah Ta'ala menzahirkan sifat kekurangan
iaitu buta yang ada pada diri Abdullah bin Umm Maktum. Tidakkah di sana adanya pertentangan? Jelas atau tidak, Nanda? Allah Ta'ala ajar, jangan kamu panggil gelaran buruk. Tiba-tiba Allah Ta'ala sendiri sebut, dia ni buta. Kalau Allah Ta'ala tak sebut a'ma, anja'ahul a'ma, kerana datangnya orang buta, Allah Ta'ala guna dengan perkataan yang lain. Pastinya kita tidak akan tahu Abdullah bin Umm Maktum ni buta. Allah Ta'ala gunalah dengan nama apa? Anja'ahu Abdullah, kerana telah datang hamba Allah kepada Nabi Muhammad, menyebabkan Rasulullah berwajah muka masam. Kita tak tahu terus Abdullah bin Umm Maktum ini ada sifat kekurangan, ataupun Allah Ta'ala sebut kerana telah datang seorang lelaki ke. Kita tak tahu dia ni buta. Tetapi di dalam banyak sifat yang dimiliki oleh manusia, tiba-tiba Allah Ta'ala pilih kekurangan yang ada pada diri dia. Apa kekurangannya? Iaitu sifat buta. Sebab apa ni? Jelas tak ada? InsyaAllah. Para hadirin sekalian di sini, ulama nyatakan ada beberapa sebab ataupun beberapa perkara yang kita boleh mendedahkan kekurangan orang lain. Antaranya ketika mana? Ketika datangnya orang nak meminang anak kita. Datang seorang lelaki nak meminang anak perempuan kita. Ketika itu, apabila lelaki ini nak pinang anak perempuan kita, kita sebagai ayah, kita boleh pergi cari ahli keluarga terdekat dia ke, kawan dia ke, kenalan dia ke, kita tanya tentang sifat baik ataupun sifat buruk dia. Pada ketika itu, wajib orang yang kita bertanya itu menceritakan perkara yang sebenar, walaupun dia ini ada sifat buruk. Allah Ta'ala ajar kena tutup sifat buruk. Itu secara umum. Tetapi dalam keadaan tertentu, boleh kita mendedahkan keburukannya supaya tidak menzalimi pihak yang lain. Sebagai contoh, ada, bila kita tanyakan, jangan dia tu penagih dadah sebagai contoh. Jangan dia tu buat perkara yang tidak baik. Pada waktu itu dibenarkan satu keadaan. Kerana apa? Bimbang menzalimi anak perempuan kita tadi. Boleh mendedahkan keburukan dia. Kenapa Allah Ta'ala mendedahkan ataupun menzahirkan kekurangan yang ada pada Abdullah bin Umm Maktum? Di sini sengaja Allah Ta'ala memilih kekurangan yang ada pada Abdullah bin Umm Maktum. Tujuannya apa? Tujuannya untuk hadirkan suatu pembeza yang cukup jelas. Seorang ni matanya buta, tetapi dia beriman pada Allah. Enam orang lagi sifatnya sempurna, tetapi dia tidak mempedulikan pesanan kamu, wahai Muhammad. Mana yang lebih mulia di sini? Orang yang buta ataupun orang sempurna? Di sisi Allah, Allah Ta'ala menyebut yang buta ini jauh lebih mulia di sisi Allah, walaupun dia ada kekurangan. Jika dibandingkan dengan manusia yang sempurna, dia menolak hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sengaja Allah Ta'ala cari pembezaan yang cukup jelas. Yang ni kekurangannya jelas. Apa dia? Matanya buta tapi beriman pada Allah. Yang ni dalam keadaan sempurna anggota badannya, tapi tak nak beriman pada Allah. Yang lebih mulia di sisi Allah, jauh orang buta ini. Menyebabkan Allah Ta'ala menyebut anja'ahul a'ma, orang buta datang kepada Nabi SAW, tetapi dia mulia di sisi Allah SWT. Itu yang ke yang kedua. Ayat yang ketiga di dalam surah Abasa ini, Allah Ta'ala menyebut وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى, maksudnya, tahukah kamu, barangkali ia membersihkan dirinya daripada dosa. Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu tahu tak yang Abdullah bin Umm Maktum datang tu, dia nak membersihkan dirinya daripada dosa, agar kamu boleh memberi batasan iman, batasan kemungkaran kepadanya, agar terhindar dirinya daripada melakukan perkara dosa dan maksiat kepada Allah. Ayat ini ulama dia bincang. Bincang macam mana? Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, pertanyaan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, kebiasaannya dia datang dalam dua bentuk. Allah Ta'ala bila dia tanya kepada Nabi Muhammad, kebiasaannya pertanyaan ini dia datang dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama, Allah Ta'ala dia akan tanya dengan wama adraka,
dimulakan dengan alif di hadapannya. Adakah kamu tahu maksudnya? Wa ma adraka. Bentuk yang kedua pertanyaan Allah, Allah Ta'ala mulakan dengan wa ma yudrika, dimulakan dengan ya pada hadapannya. Ada perbezaan antara kedua-duanya. Yang pertama wa ma adraka, yang kedua wa ma yudrika. Ada perbezaan. Sebagai contoh, di dalam surah Al-Qadar, Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Muhammad, wa ma adraka ma lailatul qadar, adakah kamu tahu apakah yang dimaksudkan dengan malam Al-Qadar? Apa jawapan dia? Lailatul qadri khairun min alf syahr. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala bertanya dengan wa ma adraka mal qari'ah, adakah kamu tahu apakah yang dimaksudkan dengan Al-Qari'ah? Allah Ta'ala tanya Rasulullah, Allah Ta'ala sendiri jawab, Al-Qari'ah ini apa dia? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pertanyaan bentuk yang pertama daripada Allah kepada Nabi Muhammad, jika digunakan dengan wa ma adraka, akan disusuli dengan jawapan selepas daripadanya. Ini disebut oleh ulama. Tetapi mana-mana pertanyaan Allah yang dimulakan dengan wa ma yudrika, wa ma yudrika, Allah Ta'ala tidak akan bagi jawapan selepas daripada pertanyaan tersebut. Perhatikan ayat di dalam Al-Quran, banyak sebagai contoh. Allah Ta'ala sebut wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Wahai Muhammad, kamu tahu ataupun tidak kiamat ini berlaku dalam keadaan cepat ataupun lambat lagi? Adakah Allah Ta'ala jawab persoalan tersebut? Tidak jawab. Kerana apa tidak jawab? Dimulakan pertanyaan dengan wama yudrika, ya di hadapan. Kalau ada ya di hadapan, Allah Ta'ala tak bagi jawapan selepas daripadanya. Kalau pertanyaan itu ada alif di hadapan, akan ada jawapan selepas daripadanya. Ayat ini, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut wama yudrika, ada ya di hadapan. Ada ya, kita belajar tadi, Allah Ta'ala jawab ataupun tidak? Allah Ta'ala jawab atau tidak jawab? Allah Ta'ala tanya, wahai Muhammad, kamu tahu tak yang Abdullah bin Ummu Maktum datang tu tujuannya apa? Tujuan untuk membersihkan dirinya. Adakah Allah Ta'ala bagi tahu Nabi Muhammad tahu ataupun tidak? Allah Ta'ala tak bagi tahu selepas daripada itu. Kenapa? Kerana ayat yang keempat Allah Ta'ala menyebut tentang cerita yang lain dah. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Boleh jadi dia datang tu dia nak dapat manfaat pada kamu. Allah Ta'ala tidak jawab pertanyaan yang ditanya kepada Rasulullah. Kerana apa? Kerana bentuk pertanyaan ini digunakan dengan wama yudrika, ya di hadapannya. Kalau wama adraka, bahasa di dalam Al-Quran kaedahnya Allah Ta'ala akan susuli jawapan selepas daripada itu. Itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, au yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Kemudian amma man istaghna, ayat yang kelima, Allah Ta'ala mula ceritakan tentang enam orang yang Rasulullah sibuk-sibukkan tadi. Allah Ta'ala mulakan sifat enam orang tu tadi, macam mana sifat dia? Amma man istaghna, adapun orang yang merasakan dirinya itu serba cukup. Enam orang yang kamu cuba dakwah perkenalkan Islam tu, kamu tahu tak dia merasakan dirinya cukup hebat dah, tak perlu sangat pun pada hidayah kamu, tapi kamu je yang terhegeh-hegeh pada dia. Allah Ta'ala tegur begitu. Amma man istaghna, orang yang rasa serba cukup tu, kata Allah, fa anta lahu tasadda, mereka itu kamu sibuk nak layan dia. Yang enam orang tu kamu sibuk nak layan dia, tapi dia rasa serba cukup dah dengan diri dia, dia tak perlu pun pada hidayah Allah. Yang ketujuh Allah Ta'ala sebut, padahal fa anta anhu ta, fa anta, ayat yang ketujuh, wa ma alayka alla yasakka, padahal kamu tidak tercela pun kalau mereka tidak membersihkan diri, mereka tidak beriman pada Allah. Para hadirin sekalian, ayat kelima hingga ayat yang ketujuh ini Allah Ta'ala bicarakan sifat manusia melayani seseorang itu berdasarkan status. Kita kan, kita sendiri pun, kalau ustaz tu ustaz biasa je, sebagai contoh, ustaz yang kalau ustaz selebriti dia jadi ramai sikit. Ni sifat manusia yang Allah Ta'ala zahirkan dalam Al-Quran. Kita tengokkan ustaz selebriti datang, penuh kadang-kadang, kena pasang kemah lagi kat luar. Kalau ustaz biasa je, ustaz Wan sebagai contoh, tak ada. Ha, dia jadi kurang sikit tu.
Ni sifat manusia. Allah Ta'ala sebut amma man istagna, orang yang hebat, fa anta lahu tasadda, kamu sibuk dengan dia. Wa ma alaika alla yasakka, sedangkan tidak ada apa-apa pun kalau mereka tak beriman, kamu tak tercela pun. Sebagai contoh lain kan, kalau ustaz itulah datang kuliah ni dengan apa? Dengan basikal sebagai contoh. Layanan tu kurang sikit. Tapi kalau ustaz tu datang dengan Ferrari lah sebagai contoh, buka pintu tu keluar kepok. Ha, jadi lain teruslah orang tu. Ini sifat manusia yang Allah Taala ceritakan. Macam mana? Wa fa anta lahu tasadda. Orang yang kaya, kamu sibuk nak layan dia. Tapi kata Allah, wa ma alaika alla yazakka. Kalau mereka tak beriman pun, wahai Muhammad, kamu di sisi Allah, kamu tetap mulia sebenarnya. Tidak tercela pun pada diri kamu. Kenapa? Hidayah ni datang daripada Allah. Kemudian kita pergi cepat sikit, habis 10 ayat. Ayat ke-8, wa amma man ja'aka yas'a. Dan ada pun orang yang datang menemui kamu dengan sungguh-sungguh. Abdullah bin Ummu Maktum lah, kata Allah. Wa huwa yakhsha. Dia tu ada takut, ada sifat takut pada aku, kata Allah. Dia tu ada sifat takut, dia nak beriman pada aku. Fa anta anhu talaha. Maka kenapa kamu mengabaikan dia? Sedangkan dia bersungguh nak jumpa kamu, nak dapat hidayah, kamu buat tak layan. Orang yang tak nak hidayah, kamu bersungguh-sungguh. Apabila turun saja 10 ayat yang pertama dalam surah Abasa, di dalam mana-mana majlis, apabila Rasulullah melihat Abdullah bin Ummu Maktum daripada jauh lagi, Rasulullah yang ketika itu sedang duduk, Rasulullah dia akan bangun terus. Tanda kehormatan kepada Abdullah bin Ummu Maktum. Lalu Rasulullah dia akan sebut kepada para sahabat, inilah lelaki yang menyebabkan aku ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 10 ayat yang pertama ini ulama buat kesimpulan menandakan sifat kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan wahyu daripada Allah. Walaupun 10 ayat yang pertama ini menceritakan teguran Allah kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah tetap menyampaikannya kepada para sahabat, menyebabkan kita boleh baca sampai hari ini dan sampai pada hari kiamat. Kalau Rasulullah tidak sampaikan, pastinya kita tidak tahu. Tetapi sifat Rasulullah yang siddiq, yang jujur dan amanah ini menyebabkan walaupun ia merupakan teguran Allah kepada dirinya sendiri, tetapi amanah yang ada pada diri Rasulullah menyebabkan Nabi SAW menceritakan kepada kita sebagai pengajaran. Dan Rasulullah selepas daripada itu, Rasulullah menyebut, inilah lelaki yang menyebabkan aku ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rasa sekali itu sajalah kita ambil manfaat pada 10 ayat yang pertama daripada surah Abasa ini, insyaAllah. Qulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.